Halo, selamat sore pecinta pusaka Khodam semuanya. Pada video kali ini saya masih mereview tentang pusaka salah satu mustika berkhodam dari Kang Eko. Jadi ini adalah mustika berkhodam yang dinamakan sebagai mustika peluluh hati. Wah, namanya saja sudah peluluh hati, tentunya ditujukan untuk wanita ya, ini peluluh hati wanita, khususnya untuk melulukan hati wanita. Begitu. Ditujukan bagi Anda yang memang memiliki masalah asmara. Begitu. Khususnya bagi Anda yang susah jodoh atau sering ditolak wanita. Wah, ini adalah ageman yang bisa dipakai. Begitu, yang disarankan oleh Kang Eko untuk mengatasi masalah susah jodoh atau yang sering ditolak wanita. Nah, mustika peluluh hati wanita ini itu memiliki energi penghasilan yang sudah diproseskan oleh Kang Eko untuk memudahkan Anda dalam mendekati wanita, sehingga Anda akan mendapatkan banyak kenalan teman wanita, bahkan pacar wanita. Wah, begitu ya, tapi ini khusus wanita. Kalau Anda ingin mendapatkan pacar pria, wah ya, bukan ini sarananya, begitu. Dan dengan banyaknya teman wanita, Anda punya banyak pilihan, serta punya banyak opsi untuk menentukan wanita mana yang cocok untuk dijadikan pendamping, bisa dijadikan pacar atau bisa dijadikan istri, begitu. Nah, dengan begitu Anda bisa lebih mudah untuk lebih berkomunikasi dengan si wanita itu, untuk membicarakan hal-hal yang lebih serius, bahkan sampai ke jenjang pernikahan. Gitu ya. Jadi mustika ini khusus untuk melulukan hati wanita. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa mustika peluluh hati wanita ini sudah diproses dengan energi inti pengasihan yang berwujud khodam, begitu, oleh Kang Eko, yang secara khusus diperuntukkan untuk para lelaki yang sudah ingin menikah. Jadi yang memang ini serius ingin menikah, itu dapat wanita yang serius ingin wanita, ingin menikah, maka solusinya atau agemannya adalah mustika peluluh hati wanita ini. Nah, adapun khasiat dari mustika peluluh hati wanita ini ada 7. Yang pertama, untuk membukakan aura pengasihan dalam diri Anda, sehingga Anda akan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, meningkatkan aura pengasihan yang positif dalam diri Anda, sehingga pancaran aura daya tarik Anda akan meningkat. Yang ketiga, meningkatkan pesona diri Anda, sehingga akan membuat lawan jenis senang melirik dan melihat ke arah Anda. Yang keempat, Anda akan mudah mendapatkan perhatian dari wanita yang ada di sekitar Anda. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri Anda, sehingga Anda akan lebih berani dan mantap saat mendekati lawan jenis, baik yang sudah Anda kenal ataupun belum, gitu. Yang keenam, pancaran daya tarik Anda akan membuat wanita yang Anda dekati selalu mengingat Anda, bahkan bisa merindukan Anda untuk bertemu dengan Anda. Nah, yang ketujuh, memagari Anda dari energi negatif yang membuat aura daya tarik Anda memudar. Nah, itu adalah khasiat dari mustika peluluh hati wanita ini. Nah, untuk penggunaan mustika peluluh hati wanita ini sama seperti mustika khodam Kang Eko yang lainnya, sangat-sangat mudah. Gitu. Caranya yaitu Anda cukup menggunakannya sebagai cincin, atau kalau tidak suka pakai cincin, disimpan saja. Kemudian Anda melakukan penyelarasan energi. Nah, menyelaraskan energi ini tujuannya untuk apa? Yaitu untuk agar diri Anda dan energi mustika ini menyatu, begitu, sehingga nanti secara otomatis
energi dari mustika ini bisa bekerja untuk membantu menguatkan aura daya tarik Anda. Begitu. Nah, untuk istilahnya untuk mengetes ya, atau istilahnya untuk mencoba energi, apakah energi dari mustika ini sudah betul-betul selaras dengan diri Anda atau belum, maka Anda bisa mendekati 10 atau 20 wanita dalam seri. Dengan begitu, Anda menemukan wanita yang memberikan respon baik. Nah, kalau misalkan ada wanita yang memberikan respon baik kepada Anda, maka berarti energi dari mustika ini sudah bereaksi, gitu. Sudah otomatis selaras dengan diri Anda. Namun jika belum, maka perlu diselaraskan kembali, begitu ya, atau bisa langsung konsultasi dengan Kang Eko. Seperti itu. Enaknya lagi menggunakan mustika pelulu hati ini, yaitu tidak ada amalan atau ritual yang memberatkan, karena semuanya telah diproses dan diritualkan secara khusus untuk Anda yang mau memaharinya saat ini. Begitu. Jadi ini nanti bisa di mahari, bisa dipakai, begitu. Caranya untuk memaharinya bisa menghubungi saya di nomor yang ada di deskripsi video ini, begitu. Baik, itu sekian review dari saya tentang mustika peluluh hati wanita ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.